Woi semuanya, subscribe ya biar gue lebih semangat lagi bikin kontennya. Jangan lupa klik loncengnya biar dapat notifikasi waktu gue upload video baru. Awas kalau nggak subscribe. Gue cakukin lo. Spiderman itu kan manusia laba-laba, terus kalau Batman kan manusia kelelawar. Nah, kalau permen itu manusia apaan, Cuk? Ya permen mah permen, Bu, jajanan nih. Bukan manusia per. Ya bukan lah, ngaco, mana ada manusia per. Lah, manusia setrikaan aja ada, masa manusia per nggak ada? Manusia setrikaan? Siapa? Itu, Iron Man. Iron Man itu bukan manusia setrikaan, Babo. Iron Man itu manusia besi. Oh, Iron Man itu manusia besi. Gua kira manusia setrikaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua tahu nih, kalau lu yang jaga warung, pasti Paung lagi belanja. Yeh, salah, orang Paung lagi kondangan. Kirain. Kondoker habis dari mana, Bang? Kok kotor amat? Itu, Bo, gua habis bantu-bantu nukang deket rumah Bang Haji Nipan, lebah itu pengkolan. Oh. Pasti lu kanker yang ngambil. Lah apaan sih Pak Burhan datang-datang marah-marah? Udah ngaku aja lu, jangan pura-pura enggak tua. Enggak tahu. Diem lu. Buset, kalau kamu. Ngambil apaan sih, Pak? Saya orang arti. Ambil duit gua. Ngambil duit. Duit Pak Burhan di mana aja saya orang tahu. Ngeles dah, ngeles. Beneran Pak Burhan, saya orang tahu. Orang ini aja baru balik nukang saya. Iya, fine. Fine. Gua tahu lu habis nukang. Fine. Thank you. Tapi yakin cuma nukang? Ya yakin lah. Ini apa? Hah? Ini apa? Apa ini, Ker? Ya Ciki. Jeki, Komo. Itu mereka siapa, Ker? Namanya ada di mana-mana loh ini. Ah, mana saya tahu, Pak Burhan. Lu sampai makan Ciki ini berkali-kali yang gua sendiri aja tuh enggak tahu lu ngutang apa bayar. Apaan sih? Oh, enggak cuma itu. Lu juga beliin janda kamu sebelah cilor seharga 2.000. Itu pucuk cilor. Hah? Terus lu ngambil duit gua buat bayar itu semuanya notabene itu is my dream, not her. My dream, Ker. Pak Burhan gila ya? Lo yang gila, bukan gue yang gila. Lah, ngapa jadi saya? Lah emang lo kan yang ngambil duit gue? Lah, jangan main takra-takra aja Pak Burhan, ada buktinya ora. Eh udah pada beanda, kagak enak lu liat tetangga. Kagak bisa, gue mau bayan kalau duit gue udah balik. Udah balikin Bang Joker. Lah gue kagak ngambil, Bo, swear dah. Emang duit Pak Burhan yang hilang berapa sih? 20.000. Yaelah, tebang 20.000 rame amat. Ini saya kasih. Satu. 10. 10. Berarti 200.000. Lah iya. Eh buset, ngapa jadi banyak amat? Udah Bang, kasih aja biar diem. Tapi kan gua harus ngambil duit dia, Cup. Biar diem Bang, kagak enak kalau ribut-ribut terus. Iya, iya. Ini saya kasih. Wah, kasih. Emang ini duit gua. Ya elah, baru aja punya duit udah habis lagi aja. Oh. Ih. 20.000 lagi. Kenapa terjadi lagi pasti? Wah, akhirnya duit gue balik. Ini komisi buat Pak Burhan. Tapi nggak apa-apa tuh, Ung. Gue nggak enak sama Joker. Kagak apa-apa Pak Burhan. Kalau nggak digitu dia nggak bakal bayar utang. Oh iya iya. Udah apa Cup, mandi sono. Susah bener lo disuruhnya. Bentar nih, satu game lagi nih nanggung. Dari tadi perasaan satu game mulu. Kagak ada kelar-kelarnya. Mabar nih Cup. Bentar Bo, dikit lagi kelar nih. Mabar itu daerah mana Bo? Kok daerah nih? Kan ada Jakbar, Jakarta Barat, Jabar, Jawa Barat. Nah kalau mabar, daerah mana? Mabar itu singkatan anak zaman sekarang nih, yang artinya main bareng, bukan nama daerah. Oh main bareng, kira nenek nama daerah. Bukan nih. Ode. Ode, ode itu apa nih? Oke deh. Kalau gitu juga konsepnya nenek, nggak semua kata bisa disingkat. Lah kok gitu, pilih kasih amat. Capek ya Cup ngomong sama nenek lu. Eh copot. Ih ngagetin gua aja lu. Lah bagaimana sih Nek? Kan saya udah sering begini, masih kagetan aja. Masalahnya lu ngeprakin baknya pas gua lagi bengong. Kan gua jadi kaget. Kalau enggak bengong, ya enggak kaget. Ayam. Ih, ngapain sih lu makin digebrakin lagi? Ya mau buktiin, Nek. Katanya kalau lagi enggak bengong kagak kaget. Lah itu buktinya kaget. Ya namanya udah nenek-nenek, maklumin aja apa sih? BTW, ada barang baru, Nek. Ajaib. Ajaib? Nah, iya. Nih, coba lihat dah. Itu siapa sih, Cuk? Itu Mang Udil, tukang bawa keliling. Masa lu nggak tahu? Lah, kagak tahu. Gua aja baru lihat.
Perasaan sama aja kayak bak-bak biasa. Luarnya emang kelihatan biasa aja, Nek. Tapi lihat dalamnya dong. Ngapa dalamnya? Biasa juga. Lah terus ajaibnya di mana kalau semuanya biasa? Mungkin kalau di tempat gelap bisa nyala nih baknya. Oh, kayak kunang-kunang gitu ya? Nah, iya. Iya, bisa nyala, Dil. Lah kagak. Bagaimana sih? Tadi kata lu iya. Saya iyain kunang-kunang yang bisa nyala, bukan baknya. Terus keajaiban bak ini apa dong? Bak ini bisa nampung air. Lah semua bak kan emang buat nampung air, Bang. Tapi bukan air biasa. Terus air apaan dong? Iron Man. Canggih gak tuh? Iron Man apaan sih? Itu, Nek, orang yang pakai baju besi gitu terus bisa ngeluarin senjata dari bajunya. Oh, Robocop. Lah bukan Robocop, beda, Nek. Robocop apaan sih, Bu? Nggak tahu, tempat buat nyimpen lauk kali. Itu gerobok, jauh amat lawakan lu. Ya namanya juga orang usaha. Gimana, Nek, mau beli nggak? Mumpung sekarang hari Minggu. Ntar kalau udah hari Senin naik lo harganya. Berapa duit emangnya? Biasa, Nek, gocap. Buset, mahal banget. Goceng ya. Buset, nawar kayak orang gak punya pikiran. 45 dah. Udah goceng enggak apa-apa ya. 40 dah, 40 mentok itu. Goceng kalau enggak mau ya udah enggak jadi. Ya udah iya dah goceng dah. Tapi ngambil pakai jidat ya. Hah? Pakai jidat. Ayo Nek, semangat. Nenek pasti bisa, gambate, gambate. Gambate. Le, beli apaan? Kok lu cip, ngapain lu di sini? Gua disuruh jagain warung bentar sama Paung tadi. Nah, emang Bang Paungnya kemana? Lagi belanja di agen Bang Mamung. Oh, ya udah gua beli ciki ya, cup. Ambil dah. Udahlah, Bang. Udah jauh-jauh anterin malah dibohongin. Lah, gua jitak berantakan lu. Iya, kau kamu do apa gaya-gayaan mau jitak aku? Ayam aja kok gesu-gesu enggak mau dengerin. Kalau tahu gini ceritanya, ogah saya besok-besok kalau diajak pergi lagi sama Bang Haji Okan. Ya aku pun malas ngajak kau lagi kalau aku tahu kau tuh orangnya ambekan. Lah, saya kan ngambek juga gara-gara Bang Haji Okan. Jangan berisik, udah pada tua juga masih aja berantem. Enggak usah pakai tua bisa enggak sih, Cup? Jangan berisik aja gitu. Ya lagian siang-siang begini rame bener, ada apaan sih nih? Ini Cup, Bang Haji Okan tukang bohong. Bukannya bohong. Diam dulu lu, gua lagi ngomong. Ya. Berani kok ya bentak-bentak aku? Bodoh amat. Bisa tenang gak kasih? Si Robin juga nih warung lama-lama. Jangan Cuk, kasihan Bang Paung ntar. Oh iya. Yaudah lanjutin ceritanya Bang. Jadi gini Cuk, tadi itu Bang Haji Okan minta diantarin ke Indomampet. Terus katanya ntar gue dijajanin. Pas udah disono dia bohong, gue kagak dijajanin sama sekali. Bukannya bohong aku Bang Joker, cuma duit aku tuh habis tadi buat beli sarden ini. Kalau ada sisanya juga kau kujajanin. Ya kalau duitnya ngepas harusnya Bang Haji Okan belinya 2 aja. Gak usah banyak-banyak kayak gitu. Iya. Kok jadi ngatur-ngatur aku kau? Duit aku kok, suka-suka aku lah mau beli berapa? Tumin amat Bang Ajo kan kehabisan duit. Iya Bo, disuruh ngirit sama istri aku. Soalnya bulan ini banyak kali pengeluaran. Iya, orang kaya kok takut sama istri. Bisa diem gak kau? Dari tadi nyerocos mulu. Lagian Bang Ajo kan lagu-laguan pake makan sarden. Kau dengar ya, sarden ini tuh banyak manfaatnya. Salah satunya bisa menjaga fungsi otak. Jadi gak PA kayak kau. Menjaga? Emangnya tuh sarden siapa? Kau ya kok dibilangin, jawab terus. Nih aku kasih satu buat kau makan di rumah. Ogah. Masih mending ya aku suruh kau makan sarden daripada aku suruh kau makan krotok. Lah kalau saya makan krotok, ntar keluarga Bang Haji Okan makan apaan? Kau nih ya, dari tadi bikin aku emosi terus. Udah gak sih ya? Sebagai orang tua kalian harusnya memberi contoh yang benar. Jangan malah ribut kayak begini. Iya benar tuh, apalagi Bang Haji Okan udah haji. Masa masih pada berantem aja? Tuh dengerin. Bang Joker juga, udah aki-aki masih aja ngambekan. Ya siapa sih yang gak kesel kalau dibohongin Cup? Udah sekarang pada bayaan dah ya, lupain masalah yang tadi. Kagak bisa, enak aja dilupain. Gua kan nganterin mah ke tenaga, masa gak ada tumbal baliknya? Tumbal balik Bang, bukan tumbal. Nah iya itu pokoknya. Tadi kan ini ku kasar dan anggap aja ini upahnya, tapi kok gak mau? Ya kagak mau lah, orang cuma dikasih sebiji. 3 sini kalau mau. Iya, kok jadi banyak kali kok mintanya? Lah ngapa? Gak suka? Gak suka aku kalau cara kau kayak gitu. Terus maunya gimana? Ribut? Ya ayo, siapa takut? Kalau mau ribut di sono no, di tengah lapangan, biar lega. Kalau di sini mah sempit. Nah ide bagus tuh, ayo kita ke lapangan. Ayo! Udah pada tua, tapi kenapa sifatnya masih kayak anak kecil ya, Cup? Ya begitulah, Bu. Kedewasaan itu nggak bisa diukur dari usia. Iya bener, Cup.
Siapa yang nggak mau? Ayo, ini sepele ngomong aku. Kecil nggak apa-apa. Bapak-bapak, daripada ribut, mendingan ke sono. Lagi ada pembagian sabering gratis tuh, saya dapat banyak tuh. Sarden aku! Alhamdulillah, baru aja gini dagangan remote gue udah laku banyak. Jadi dah nih gue ngelamar si Susan, janda kampung sebelah yang paling menawan. Ah, pakai ada dia lagi di situ. Gimana ya? Pura-pura enggak lihat aja dah. Hehehe. Eh, Cuk, mau kemana lo? Ye, pura-pura budak, gua sumpahin budak beneran lo. Janganlah bang, amit-amit. Ya, dia malah amin. Amit-amit, bukan amin. Nah, ngapa jadi si Naimin yang dibawa-bawa? Kan gue nyumpain lu. Lah iya, makanya tadi saya bilang amit-amit. Ah, capek gue ngomong sama bocah daglog. Ngapa jadi dia yang marah? Duit banyak tuh, bagi dong. Wih, enak aja bagi. Kagak. Iya, soal duit denger tuh kuping. Eh, Pak Burhan, mau kemana tuh ngari-ngari begini? Apotik. Lah, kok bisa denger dia? Perasaan Pak Burhan ngomong kayak jelas dah. Mau ngapain Pak Burhan ke apotik? Oh iya juga ya, kan kayak apotik. Gila bener, dia bisa ngerti apa yang Pak Burhan ngomongin. Gue baik agak ngerti. Lu ngapa sih, Cob? Dari tadi perasaan marah-marah mulu. Lah, siapa yang marah-marah sih? Lu, ngapa jadi nyalin Pak Burhan? Saya kagak nyalin Pak Burhan, bang. Emang sombong banget lu. Kalau gak suka mau gue bilang, gak usah ngatain. Lah, siapa yang ngatain sih, bang? Gak, nyaman. Pak Burhan ngomong apaan sih? Kagak kedengeran. Lah kok sekarang lu jadi ngatain Pak Burhan, Cob? Eh, buset, saya nanya, bang, bukan ngatain. Nanya, kata gue mau apaan, kedengeran. Lah, ternyata lu beneran budek, Cuk. Makanya pas tadi gue sumpahin ngomong amit-amit, jangan diaminin. Ya Allah, kenapa coba nusip gini banget ya Allah. Eh buset, ini bocah dikasih taunya batu banget ya. Kenapa sih bang, harus lagi berdoa juga. Oh, Pak Burhan lagi sakit tenggorokan. Pantesan suaranya serak begitu. Serak dari mananya sih, orang suaranya aja kagak kedengeran. Mending Pak Burhan minum air jeruk nipis aja. Iya bener tuh, Pak. Terus tambahin kecap, pasti sembuh dah. Ngaco aja lu. Masa dicampur elap? Kecap, bang, bukan elap. Pusing dah. Kecap, orang mah yang bener. Lah iya, kecap kan saya tadi ngomongnya. Bisa, Pak Burhan. Eh, nggak usah, Pak Burhan. Saya ada banyak di rumah, mau saya ambilin. Siap. Kalau begitu Pak Burhan tunggu di sini dulu ya. Kok Pak Burhan jadi begitu ya, Cup? Bang Dudung sih ngeyel. Pak Burhan itu ngapa jadi begitu? Lah iya, Bang Dudung ngeyel. Kan saya udah bilang ngasih kecapnya dikit aja, ngapa dihabisin? Oh, so tau lu, orang kayaknya kebanyakan mau ngasih kecapnya dah. Emang iya, kan saya dari tadi ngomong kayak gitu. Wah, capek gua lama-lama. Ayo ribu, ya, ayo. Ayo. Kok nama gua? Hah? Siapa yang tau kamu? Ayo. Action. Ya enggak kaget. Ayam. Genek. Sembuh. Lu juga beliin janda kamu sebelah cilor seharga 2000. Itu pucat cilor. Cilor anjir. Ah, gimana Pak Burhan? Berhasil? Gimana sih? Oh, enggak cuma itu. Lu juga beliin kampung sebelah janda. Kampung sebelah janda. Janda kampung. Lu yang gila, kan gua yang gila.